Supporter 48, PGRI 74, Hari Guru Nasional 25, Hari Kesehatan Nasional 25, dan HUT Dharma Wanita Putra Tuhan 20. Kita akan Kabupaten Bekasi. Siap dimulai. Lanjutkan. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Manusiaan yang adil dan beradab. Manusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kedua bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi
kembali untuk bersama-sama mengikuti upacara peringatan HUT Korpri ke-48, HUT PGRI ke-74, dan HUT Guru Nasional ke-25, HUT Kesehatan Nasional ke-55, dan HUT Dharma Wanita ke-20 tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2019 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tersurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, peringatan HUT Korpri, HUT PGRI dan Hari Guru Nasional, HUT Kesehatan Nasional dan HUT Dharma Wanita persatuan harus menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi, meningkatkan solidaritas dan kinerja ASN di Kabupaten Bekasi untuk melakukan percepatan program kerja demi peningkatan pelayanan dan kemajuan pemerintah Kabupaten Bekasi. Di era perkembangan teknologi global yang semakin cepat, membawa dampak dan tatanan dan tuntutan pada segala aspek kehidupan, baik ekonomi, kehidupan sosial, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada era perkembangan teknologi global ini, ASN di Kabupaten Bekasi harus mampu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri guna melaksanakan tugas-tugas dan memberikan pelayanan publik kepada semua tentu semakin tinggi dan kompleks. Sipil negara untuk mewujudkan kualitas pelayanan pada masyarakat tentu akan semakin baik jika segenap aparatur sipil negara memiliki komitmen SDM yang tinggi, semangat yang tinggi, dan kemampuan yang tinggi dalam menjalankan tugas mengabdi untuk masyarakat serta pemerintah Kabupaten Bekasi yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, dalam momentum HUT Korpri, HUT PGRI, HUT Guru Nasional, HUT Kesehatan Nasional, dan HUT Dharma Wanita dan Persatuan, saya sampaikan beberapa hal dan ajakan kepada segenap jajaran ASN Kabupaten Bekasi di mana saja saudara bertugas. Pertama, mari kita tingkatkan profesionalisme ASN abdi masyarakat agar masyarakat Kabupaten Bekasi benar-benar dapat merasakan hasil pembangunan dan pelayanan yang telah dijalankan bersama oleh ASN Kabupaten Bekasi. Tingkatkan kemampuan, kompetensi SDM ASN Kabupaten Bekasi yang berkualitas, cerdas, bersih dan berwibawa. Jangan mencerdai kepercayaan masyarakat dan sumpah jabatan. Kita memiliki amanat dan tanggung jawab yang besar membawa kemajuan Kabupaten Bekasi. Kedua, betapapun majunya teknologi dengan segala turunannya, sejatinya guru tidak pernah digantikan oleh teknologi. Hal ini mengandung makna bahwa guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan menjadi perhatian dunia tak terkecuali di Indonesia. Guru yang mencintai pekerjaannya, mengabdikan dirinya sebagai kemajuan peserta didik, memperbaiki kualitas diri dan terus berinovasi guna memperoleh praktek terbaik dalam melaksanakan tugasnya, menjadikan ilmunya sebagai peran penerang hati dan kemanusiaan, sadar sepenuhnya bahwa perilaku dirinya dijadikan contoh bagi siswanya, memperlakukan peserta didik serta tanpa membedakan latar belakang apapun menjadi ruang kelas sebagai rumah perubahan. Tenaga menjaga toleransi atas perbedaan siswa, merawat kasih sayang bagi pertumbuhan pribadi positif peserta didik, dan tidak mudah mengeluh adalah sosok guru yang tidak pernah lapuk oleh zaman dan teknologi. Ketiga, momentum Hari Kesehatan Nasional ke-55 ini sebagai pengingat publik bahwa derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya akan terwujud apabila semua komponen bangsa, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta, beserta dalam upaya kesehatan dengan lebih memprioritaskan preventif, preventif dan semakin menjalankan serta melembagakan gerakan masyarakat hidup sehat untuk mewujudkan generasi sehat Indonesia. Pembangunan kesehatan kita bangun melalui 3 pilar, yaitu paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan pemberdayaan biaya melalui jaminan kesehatan nasional yang mewujudkan dengan program gerakan masyarakat sehat dan program Nusantara sehat. Demikian
sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah dan petunjuk serta perlindungan kepada kita semua. Dirgahayu Kol Pegawai Republik Indonesia ke-48, HUT PGRI ke-74, Hari Guru Nasional ke-25, HUT Kesehatan Nasional ke-55, dan HUT Dharma Wanita Persatuan ke-20 tingkat Kabupaten Bekasi 2019, Abdi Praja Dharma Satya Negara Bakti. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Tengkir Supriya di SPMN, Bapak Tengkir Supriya di SPMN, Bapak Tengkir Supriya di SPMN, Bapak Tengkir Supriya di SPMN,